Dari sini kemudian sekali lagi mohon dicek lagi. Universitas Erlangga kembali menggelar rapat kerja pimpinan atau Rakerpim untuk triwulan kedua 2019 sebagai bagian evaluasi dan juga perencanaan sesuai dengan target kinerja. Rakerpim triwulan kedua digelar di Aula Amerta lantai 4 Gedung Manajemen Kampus C, Jumat 12 Juli. Rakerpim dibuka langsung oleh Profesor Muhammad Nasih, Rektor UNER. Dalam agenda ini, wakil rektor yang mewakili bidangnya juga memaparkan data hasil kinerja seperti kurikulum, kualitas pendidikan, akreditasi, keuangan, sumber daya manusia, riset, pengabdian masyarakat, sistem informasi, alumni, dan juga internasionalisasi. Di samping ada sejumlah catatan, tapi rektor mengapresiasi sejumlah kegiatan yang melebihi ekspektasi. Dari Kampus C, UNER Channel melaporkan.